bayang, dia boleh terima. Oh, saya tak tahu ni. Terima kasih bagi saya tahu. Orang ni bagus. 100 kali baik lagi daripada jahil murakab. Jahil murakab ni, pertama, dia jahil. Dua, dia ada dua jahil. Orang panggil jahil bertingkat, maknanya dia ada dua jahil. Satu jahil, iaitu jahil tak tahu. Dia memang tak tahu bab tu. Satu lagi, dia jahil bahawa dia tu jahil. Boleh faham tak? Pertama, jahil dia tak tahu. Contohnya, tak tahu semayang. Kemudian, bila orang kata nak ajar semayang, dia kata, aku tahulah. Ha, dia tu tak tahu bahawa dia tu tak tahu. Pertama, dia tak tahu hukum tu. Yang kedua, dia tu tak tahu yang dia tak tahu hukum. Itu orang panggil jahil bertingkat. Jahil dia dua. Yang lain-lain yang bagus ni, jahil dia satu je. Jadi, bila orang ajar, dia tak jahil lah. Yang jahil bertingkat ni payah. Sebab nak lepas bagi dia dapat tahu tu tak boleh. Sebab apa? Dia ada jahil yang pertama sekali tu, iaitu dia tak tahu yang dia jahil. Macam orang jumpa doktor. Jumpa doktor, orang doktor kata awak sakit jantung, dia kata tak. Dia kata doktor tu sakit. Jadi orang macam ni nak ubat macam mana? Bagi ubat pun tak baik. Bagi ubat pun dia tak makan. Oh, na'uzubillah, kalau kita kena bala jahil murakab ni berat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kerana itu kadang ada, bila kita sebut pasal, ada pernah di Melaka, bila sebut pasal wakaf apa sebagainya, bila kita kata ni wakaf, apa ni